agak ngeri-ngeri sedap. Oh, dua orang ya. Bang aja. Nah, orang kelon, cok. Gue samperin anjir, goblok banget, cok. Aduh, tolol si Randy, tolol. Orang kelon disamperin, goblok. Secara orang normal sih harusnya udah bangun, cok. Jangan masih kelon aja, anjir. Apa, cok? Ini diapain, guys? Betul, kaget. Kaget, goblok. Halo semuanya, balik lagi sama gue Randy. Kita lanjutkan lagi untuk memaling-maling di sini ya. Kita balik lagi ke rumah 101 untuk mengambil ini ya. Glass knife, enggak tahu itu apa ya. Get a glass knife. Ini rumah orang sultan yang kemarin kita malingin, guys. Kita balik ke sana ya. Untuk maling. Tapi sebenarnya itu kemarin tuh kan terakhir ini ya. Itu ternyata cuma suruh nandain kamera, guys. Kukira suruh masuk lagi gitu, ternyata enggak. Tapi kemarin udah gue tandain doang, ternyata cuma satu doang kemarin. Kukira banyak gitu kan. Kita ke rumah 101 itu di sini. Di kanan ya, bentar. Kalau gitu kita cek dulu notnya 101. Kita mulai di jam 8 PM ya, langsung ya. Kita langsung mulai tidur. Kita jam 8 PM baru kita beraksi ya. Untuk maling rumahnya gitu kan. Ambil apa sih? Glassnya itu apa, guys? Nggak tahu apa ya. Tapi yang penting ini orang kaya. Kita malingin ya. Dan ini juga apa namanya, kota komplek yang sebelah sini banyak polisinya, guys. Nggak tahu kenapa ya. Banyak banget polisi. Aku nggak tahu kena. Aduh monyet. Tabrakin semua. Mana cok? Oh my god. Oke, kita buka, kita siap-siap. Jam berapa sekarang? Masih ada 30 detik kan? Oke, kita mulai malingnya. Still, waduh. Camera in front house, the power switch. Oh, ini yang kita dikasih tahu sama ini ya. Aduh, ini yang belum kebuka lagi. Aduh, kocak. Ada polisi di depan sana. Kayaknya itu kompleks seberang deh. Aduh, susah nih. Nah, pas banget. Buset. Pas banget, guys. Aduh, jangan sampai di towing aja ini mobilku, kocak. Baru mulai. Kenapa dia keluar? Kan oh iya udah jam 9 sih. Oh my god. Baru mulai, guys. Kok soalnya pelan ya? Bentar, guys. Kayaknya oh nih. Musiknya juga nggak ada gitu kan, kumatiin karena kemarin. Nah, ini harusnya ada musiknya ya kan. Oke, polisinya biarin cabut dulu gitu kan. Polisinya udah cabut, baru kita keluar. Oh my god. Gagal lah ini, kita buka ini. Ya ulang lagi, kocak. Ya nggak ada otak lu, ulang lagi lu. Gila lu ya. Demi pisau kaca doang kita mengulang lagi gitu kan. Ini di sini juga ada ini ya guys. Ada waktu untuk itu di atas tuh. Tenan, ada orang emang. Kan enggak ada orang ya. Aduh.
Oh ini di dalam ini lagi ya, di dalam apa sih namanya, brankas lagi ya. Ngapain dari sini cok? Salah kita buka. Oh ada gitar. Mana nih guys? Oh banyak gitar. Oh balik lagi ya dia ya. Nah, kita yang penting ini ambil ini dulu, kita reset dulu dulusan sampai situ ya. Ininya apa sih namanya itu, listrik belakang itu ya. Kalau nggak itu kita nggak bisa ngeluting dengan tenang ya. Kita punya waktu 1 menit. Bisa sih kayaknya ngeluting daerah atas doang. Buka. Oh tablet. Oh ambil tablet doang. Oke. Oh, Glass Knife itu kayaknya kita suruh beli ya. Oh, kita tuh ya ampun. Catat rem dan di bawah ada mobil, cuma aku belum tahu gimana cara ininya ya. Ada alarmnya soalnya guys, aku pernah kesini nyoba ambil mobilnya, tiba-tiba alarmnya bunyi cok. Resek banget dah sumpah. Ada yang bisa diambil lagi selain gitar, yang HP sih guys, di sini tuh HP tuh mahal banget guys. Yang ini ya, yang kerlock ya. Terutama nanti kita hack untuk buka aksesnya gitu kan. 30 detik nggak cukup. It's not time bro. Perpetenan air lagi. Aku nggak peduli tenan nggak peduli. Oh my god. Bintangnya tadi gebek anjir. Kocak. Kita balik ke sana lagi, kita ngeluting yang banyak. Jangan cuma ambil tablet doang ya. Kita harus memaksimalkan apa yang harus kita looting gitu kan. Sebenarnya aku tuh kemarin pengen ngeluting ini guys, daerah rumah 10 berapa gitu atau 120 berapa. Jadi tapi tenannya tuh nggak mau pergi guys, hanya. Dan akses masuknya itu cuma satu dari depan, nggak ada akses dari belakangnya gitu, sama kayak gini. Cuma yang itu lebih susah ya. Nanti aku kasih tahu deh yang mana ya rumahnya. Aku lupa cuy, sabar ya. Kita ngeluting daerah sini dulu. Ini mahal nggak? Oh, 50 dolar cok. Mahal nih. Kita koleksi gitu kan. Oke, harusnya masih lama ya. Anjir mahal banget ini. 200 dolar. Oh my god man. Nggak ada lagi. Ya mahal-mahal temen-temen. Kita butuh cari yang mahal-mahal ya. Yang murah-murah kita udah bodo amat, cuekin aja temen. Ini kayak gini gitu, nggak penting gitu. Ada apa kocak? Menu-menu lintas doang guys. Jadi kita harus lihai ya, melihat. Sebenarnya mobil sih oke banget sih kayaknya. Ada cok. Masa ini doang guys? Ini mas juga kayaknya nggak begitu. Ada tenan sih. Tenannya di mana cok? Emang ada orang ya? Atau ya? Sini juga aku nggak nemu kunci dong. Apakah ada security di sini emang? Oh, ada kamera guys. Oh headset nih. Kamera 40 dolar ya. Nanti dulu ya. Kita lihat-lihat dulu temen. Siapa tahu ada yang bagus gitu kan? Mungkin di arah bawah sih temen. Ini bisa nggak bisa? Nggak ada yang bisa diambil cuy. Ya mahal-mahal nggak ada ya. Udah habis kayaknya. Tinggal daerah bawah doang ini sih. Ini harusnya ada ininya nggak ya? Apa namanya, perhiasan lagi gitu. Kita butuh perhiasan. Oke. Wah, deket banget, cepet banget nih.
ayo please ada perhiasannya please. Tapi biasanya tuh aku terakhir kali ngecek tuh nggak ada guys, nggak nyepon lagi perhiasannya. Kayak setiap rumah tuh satu kali itu nggak ada lagi ya cok. Nggak ada guys. Nah ini nih yang ku bingung guys. OF. Oh bisa. Oh bisa sekarang aku mat. Oh. Oh kita bisa maling cuk sekarang, maling mobil. Kita maling mobil. Aduh 20 detik guys, maling guys, bukan guys. Enggak sempat. Kita aduh, tenannya mau keburu datang ini mah. Kita ambil mobil langsung kali ya. Ada beberapa yang ini guys, apa namanya, kayak ada tandanya yang bisa diambil gitu kan. Still tablet with important data, tabletnya udah gua ambil cuma yaudah kita ambil mobilnya aja ya, langsung ya. Kita jangan buka ini gimana, kita buka dulu deh, kita buka. Aku lihat kayak ada ini apa. Oh iya belum ku lempar itunya cok, apa namanya, oh lukisannya guys, lama banget. Nah oke, kita bisa ngambil mobilnya sekarang. Sini tuh sini ada PS deh, nggak ada ya, udah nggak spawn lagi guys. Aduh kita lempar ini dulu guys. Apa sih ini ya, ini ya lukisan. Udah ada lagi nggak, ada ya di atas sih, cuma itu udah diambil cok, udah aku ambil kocak. Enggak ya, bukan ya, udah nggak ada lagi sih, ini keburu balik tanahnya anjir. Aduh apa lagi ini cok. Udah nyala. Kita dapat mobil guys, kita dapat mobil, bye bye, bye bye. Aduh tapi gimana cok, kita mau ambil ininya dulu, kita masukin dulu guys ini guys lukisannya. Santai brother, yang penting kan mobilnya kita ambil ya kan, jadi aman aja gitu kan. Dijual mahal kayak ini mobil, kayaknya harusnya mahal sih. Uang kita kaya sih harusnya di sini sih. Ya mungkin dong nggak kaya ya kan. DIY ini doang. Oh berat banget cuy. Oh ini ya. Oh ini kita bisa hack nih tabletnya nih, mahal nih udah pasti nih. Kan kemarin soalnya aku nge-hack ini ya, sama namanya. Nge-hack apa sih namanya itu, astaga. HP ya. Udah gak bisa nyala cuk. Anjir, suruh gini lagi monyet. Astaga untung aja kelar. Easy guys. Yuk kita maling guys. Kita maling mobil. Harusnya duit kita banyak sih. Ini sih kita auto jadi sultan ya guys ya. Kita maling mobil soalnya. Ya kali gak dapat. Dapat S kita lumayan, padahal kita ngambilnya nggak berapa banyak banget sih, cuma ininya doang yang gede ya, SP-nya 700 ya. Sama ini sih, ini bisa dihack ini lumayan nih. Bintang 3 nggak apa-apa. It's time to check your hacking skills. Hacking skill. Make sure you buy the right tools. Right tool, aku udah beli sih temen. Hack apa sih namanya itu? Oh, nggak ada anjir. Kok gak ada guys? Terus sini kah? Itulah ini. Udah aku udah beli guys. Cek di tabel at home nih. Tabelnya belum ku ambil cok. Kita ambil tabelnya dulu temen. Mana nih tabel? Ini gila. 7 sendiri cok. Pantesan berat anjir. Bisa masuk. Kocak. Mobilnya di sini.
Oh, mobilnya sini, guys. Keren. Kita langsung jual ya. Apa bisa ditaruh di sini ya? Ini kayaknya kayak bengkel gitu ya, bisa diangkat gitu loh mobilnya. Kita hack ya. Kita coba hack. Ya ampun, beginian. Oke, ini gini, aduh lurus gini, cok. Nah, dah easy guys, easy. Tenang aja, aku udah ahli dalam menghack ya. Good work. Oke. At this rate, we'll be done with you in no time. Now, send me the tablet on Black Bay. Oh, kita suruh ngirim tabelnya ke Black Bay. Tablet berarti elektronik. Tahu 8600 doang, murah banget, cok. Kalau kita jual ke ini sebenarnya bisa mahal ya, 1000, cok. Tapi ini misi ini ya, main questnya ya, udah kita jual ke sini lah. Sebenarnya kalau ini apa sih namanya? Kalau dijual di Pau Shop itu mahal banget, 1000 harusnya. Setahuku 1000-an. We left a box by your gate. Pick it up. Oh, kita itu punya utang sama nih orang kah? Pick up the box near your gate. Mana, cok? Near your gate. Ini kan. Oh, ini. Go to Richie R204 and stick it in his bedroom drawer. Oh my and don't god. Let him see you. Kita suruh ngapain, cok? Deliver the box. Oh, kita suruh ngasih boxnya ini ke Richie R nomor 204 and return on memory mark the camera. Oh, sama kita harus apa namanya? Nandain kameranya. 204. Kita perlu informasi ya. 204 ini ya. Enggak ada tenanya, kambing. Ini gimana, cuk, kita tahu tena. Babi lah ini, manyir cuma babi banget. Babi, kita suruh tak. Enggak tahu, cuk, tenanya kayak gimana, monyet. Aduh, kita cuma dikasih tahu fresh antik. Berarti itu mahal sih. Kita bisa tempelin ini. Cara terbaliknya gimana? Oh, ini, cuk. Anjay. Kita koleksi barang-barang yang kita maling ya. Ini TV 1 700 dolar gitu kan. Ini 50 dolar. Aduh, gurih. Ini gimana cara taruh mobilnya ke sini, cok? Taruh mobilnya gimana, guys? Seingatku tuh bisa dijual deh. Kita ambil barang-barang kita ya. Kita simpen dulu deh ya. Kita jual belakangan dulu deh. Nggak usah buru-buru gitu kan. Duit kita tuh berapa sih? Aku lupa ya, bentar ya. Duit kita setauku tuh banyak ya. Jadi gak usah khawatir, teman-teman. Backdoornya kita balikin. Harusnya udah semua ya. Oke, kalau emas 200. Duit kita tuh 34.000, teman-teman. Di kanan bawah tuh kalian bisa lihat. Jadi kita gak perlu ini ya. Gak perlu panik soal uang. Kalau kita beli butuh sesuatu tinggal beli aja sih ya. Kalau kurang kita tinggal jual gitu aja. Kan kita juga nyetok barang banyak tuh. Gitar tuh kayaknya tadi berapa ya? 200 mungkin ya kalau gak salah. Sama stick tadi juga 200. Lumayan kan. Ke 204 ya. Oh my god. Kita bisa lihat map cuy. 204. Ntar kayaknya kita taruh ini deh, minicam dulu. 200 mana, cok? 202. Kok jauh-jauh gini ya jarak rumah ya? Aduh, seberang sana, kocak. Di kanan bawah, guys. Ya, udah lewat dong. Kita sebelum masuk kayaknya lebih baik kita masukin minicam terus kita tinggal tidur. Ini bener, bener sempat kan? Apa aku salah lihat? Oh bener. Gede banget lumayan anjir. Oh 205 cok. Sorry. Oh ini mah sama-sama juga gede juga guys.
ini kayaknya kompleks sultan sih, Ricis. Ricis. Ricis R ini yang harus maling ya. Kita tandain kameranya dulu, kita tapi taruh ininya dulu, kita nanti tunggu 24 jam gimana cek kameranya. Kita cari kameranya dulu kan. Kameranya gimana, guys? Dia punya akses masuk lain enggak? Jalan masuk lain selain di depan. Aduh. Kenapa, Bu? Rumah orang kaya selalu masuk harus depan gitu kan, enggak bisa samping belakang, cuy. Ah, babi, babi. Kameranya gimana, guys? Hah? Oh, ini bukanya enak sih. Pakai, aduh, kok gini? Pakai elektrik mana coba kameranya? Kita suruh ngesen ini doang sih sebenarnya, cuma kalau nggak maling kurang gitu kan, guys. Tapi kita perlu tahu kameranya dulu, cok. Mana anjir? Oh, ini cok, monyet, babi. Ah, konyol. Baru mulai, guys. Oh my god. Ya ampun, ampun bang, baru mulai aku bang. Ya ampun, aku baru mulai nih komplek ini nih. Bukan Akamsi nih aku nih. Anjing. Baru mau maling, cok. Babi, babi. Ada polisi, guys. Monyet lah. Kita ini gak sih? Coba maling ke tempat orang lain gitu. Ini. Oh, ini gede banget, cok. 208. Oh, kamera langsung depan muka gini, anjir. Gimana ini masuk nanti kalau kita dapat misi ke sini sih? Wah, udah kelar, cok, kita, cok. Ini harus cuma lewat sini doang ya, jangan minta jalan masuknya. Sini ya. Konyol sih, anjir. Kita balik ke sana lagi ya. Kita udah mark kameranya, tinggal kita ininya orang. Kita taruh boxnya doang, tapi kalau kita nggak maling tuh kurang banget gitu, guys. Nggak enak gitu kan. Tuh, di sini, cok. Ada lagi nih fixly. Lagi nggak sih? Ada sih, harusnya kemana besar ada sih. Ada ini nggak sih, guys? Kalian tahu nggak sih yang bikin ini apa namanya? Kita tahu lokasi kameranya di mana aja itu mungkin. Gitu. Ini susah ya. Tapi enaknya dia itu bukanya pakai ini ya, pakai elektronik. Ya aku nggak perlu pusing mencet-mencet, guys. Oh, ada kamera lagi ya. Antik face. Wanjay, laptop aja ditaruh taman gini, kurang kaya apa nih orang, anjir. Beda emang gak bisa. Gimana drill sultan, guys? Bukan kaleng-kaleng gitu kan. Bidung gue sih orangnya sih gak ada ya, sepi ya misalnya. Kita malingin dulu, guys. Break the, aduh. 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 Perkara pagernya kebuka aja ketahuan, monyet, monyet. Ya ampun, malingku kurang profesional, guys. Perlu diin lagi nih. Perlu digeprekin lagi nih, di ospek lagi ya aku kayaknya. Bisa nih dibiarin begini nih, masa baru masuk ngintip doang udah, aduh, monyet, monyet. Lupa ketutup sih masalahnya. Tutup ku kunci lagi ya kalau gitu ya. Waduh, kalau ku kunci lagi nanti kalau kabur gimana, cok? Pasrah sih. Kalau ketangkep sih pasrah sih kayaknya sih. Di dalam sih. Eh, cabut aja. Aduh, monyet, monyet. Kamera mana aja, cok? Aduh, tutup lagi, guys. Jadi kalau aduh. Kok balik lagi sih? Aku baru datang, kocak. Alah, monyet, monyet. Cok, ini polisi babi. Oh, baru datang lo, guys. Bisa-bisanya lo, cok, dia kesini babi, babi.
Bang. Ya ampun, ini mah pasrah kita. Ya ampun, ini mah pasrah kita. Ya ampun, bang. Aku baru mulai, bang. Ya ampun, bang. Karirku baru dimulai nih, bang. Ya ampun, belum jadi profesional-profesional banget ini aku. Nanti lah kalau aku udah pro gitu kan. Ya ampun, monyet, monyet. Gimana guys? Tawan gak kita? Oh iya cok, polisinya lari ke sini gitu ya. Ham 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 ham, bacot buat bacot, gitu kan? Ham ham ham, anjir, warga lokal nih, astaga. Waduh, pusing cu. Biasanya tuh ngumpet ke sini, semak-semak, gitu kan? Kita misalnya nggak bisa ngelawan gitu, bisa ngelawan seru kayaknya dengan polisinya itu. Tapi kan kita kan maling ya, bukan ini ya, perampok. Kalau perampok kan kita punya senjata, misalnya ini kan maling. Kita modal yang penting ngambil ininya ya, ngambil barang-barangnya. Ya. Bisa ketahuan sih, anjir kocak banget tuh. Bisa balik tuh lo polisinya, yang bikin ku bingung sebenarnya. Kok bisa? Ulok. Udah, kalau aku panik udah wassalam gitu ya guys. Pokoknya karena ini ya, kaca kedetek sama kacanya. Enggak sih, tapi kayaknya karena ada teman yang tahu gitu ya, produk lokal sih. Aduh, ini feelingku sih fix banget nih, nggak ada orang cok di sini cok, sepi banget anjir, kayak hatiku ini. Apa sih monyet? Ada apple cuy, ada apple, ada imak, imak guys, ada imak, bayangin, ada imak. Wow, wah ini sih kemasulkan ini, tahu tuh kaya guys ini. Jadi kalau maling nggak usah sungkan-sungkan ya kalau gitu ya. Baca. Harus mungkin di sini. Hah? Aduh, kita lihat itemnya gimana cok? Bok. Mana boknya kocak? Gak ada cok. Terus ini apa tandanya nih? Waduh, oh iya taruh sini. Nggak bisa cok. Nggak bisa guys. Boknya di mana? Jangan, nggak bisa cuk, ngebakar tuh gimana nih? Mohon maaf nih, aduh ada orang cuk, aduh orangnya baru balik guys, aduh, wah ada perhiasan guys, ini gimana cuk? Apakah boknya harus ku ini ya? Di mobil mungkin bu kita ya, film kok ada di mobil cok, harus gua ambil kah, harus gua ambil kah guys. Oh my god, oh bener-bener lu orangnya udah balik cok, ada dua orang ya, baru satu kayaknya balik nih. Mana cok ini ya, kotaknya gak ada cok. Hah? Mana guys? Mana guys anjir? Kok bingung gini aku cuy? Kok bingung gini guys aku guys? Terus lu naruh kotak ya kan, kotaknya di mana? What the hell bro, mbak kemana mbak? Kotaknya di mana cok? Hah?
Gimana sih anjir? Put the box in the bottom neck. Neck drawer. Kan udah ya, tapi kok gak ada, kita gak punya boxnya atau ngobok ya? Atau gimana cok? Gak paham ya gue. Gimana cok? Apa harus nunggu malam? Gak mungkin kan? Neck drawer kan itu nama itunya ya, mejanya ya. Kalau nunggu malam sih gak mungkin. Berapa cok nunggu malam anjir? Udah, mantap ini mah. Bukan $900 guys. Ini orang sih kaya sih. Kan kaleng-kaleng anjir. Ada printer kita ambil. Ini gimana cok yang gue bingung cok. Internet. Put the box. Gimana cok? Oh kita harus balik kali ya. Oh kita ambil. Biar gak pulang gak tangan hampa-hampa banget guys. Ini kita ambil aja ya, udah amat ya. Mana cok? Gak paham guys. Kita ambil deh. Kita nanti balik lagi ya. Sabar ya guys. Monyet. Ini udah mau malam cok. Orangnya pasti mau tidur gitu kan. Ada chat lagi. Aduh monyet. Buka dong. Berapa ini duitnya? $15 doang cok. Pelit banget menyimpan duitnya anjir. Naruh laptop sembarangan tapi nyimpen duit sulit banget monyet. Aduh kesini tuh kayaknya. Aduh, cabut cok. Udah cabut guys. Aduh cabut gimana gak cok. Enggak ya. Jangan bilang dong. Jangan bilang panik anjir. Mana cok ini cok? Kayaknya di luar ya. Ada yang berharga guys. Udah sih kayaknya. Aduh, ini buka-buka om. Udah pulang. Udah ngaco aku guys. Udah ngaco warah ini aku. Udah gak jelas tuh. Kita pulang dulu. Boxnya di mana juga bingung kan. Kocak banget cok. Boxnya taruh di mana guys? Pengebak ya. Put the box in the bedroom neck drawer. Tidak ada boxnya, kita nggak punya ada boxnya cok masalahnya. Ini kalau aku tinggal ini kah? Harusnya masih ini ya, masih di sini ya. Tinggal kita balik aja sih. Maju. Duh, kita bawa mobilnya ke sini aja. Biar enggak ini ya, bikin tetangga curiga ya, sih. Kita ambil mobil dulu, kita masuk. Kita nyalain itu kan, ini jangan sampai nabrak orang sih. Konyol banget ngulang cuy kalau nabrak orang cuy. Enggak ada otak memang. Mundur jalan dong aku kali ini. Mudah amat lah anjir. Mudah amat. Kubuntu aja. Leh. Bang, Bang, masih ada jalan, Bang. What the hell, bro? What the hell, guys? What the hell, guys? Masih ada jalan. Malah belok dia, cok. Oke, kita pulang deh kalau gitu ya. Aku bingung cok, boxnya di mana juga nggak tahu ya. Kayaknya tinggal di rumah deh. Apa sih? Ya, jadi maling kok nggak profesional gini sih guys. Astaga, benar-benar aku balik dulu cok, bingung banget. Nggak ada boxnya, gue ke mana ya tadi?
bisa ini loh, cok. Dapat B. Artinya mana? Lu gak ada lu akhir. Tadi gak bisa. What the hell is this? Kok taruh ke sini tadi, cok? Oh ini babi. Taruh sini, kocak, tolol, Randy, anjir, goblok. Gimana gimana ada boxnya tadi kan? Taruh sini, tolol. Kocak anjay. Pantesan gue cari gak ada gitu. Boxnya mana anjir? Gak ada gitu. Dalam sini ya guys, guys, tolol, tolol. Apa sih? Ini dijual gitu kan? Tulisannya kayak dia anjir. Pumpkin. Tolol banget lu Randy. Oke, ini boxnya. Kita sisain boxnya, kita masukin boxnya. Kita balik rumah itu lagi. Sorry ya guys ya. Maklum guys, baru pemula guys. Maling pertama kali nih guys, bukan pertama kali. Sini udah berapa episode guys? 3 episode ya. Nah, ini episode keempat ya. Ya ampun, tolol banget sih lu Randy, kocak. Seru sih gak? Nah, kita pengkoleksi barang-barang maling ya, barang-barang yang kita maling ya gitu ya, kita koleksi. Mampus gak lu? Tolol, tolol. Boleh kesana lagi anjir. Semoga aja malah cok ricis. Aduh, udah kuning-kuning guys polisinya. Aduh, kayaknya makin susah nih. Kalau merah tuh udah banyak banget posisinya yang jalan-jalan, cok. Masa aku baru mulai udah kuning, kocak. Udah kada sering ketahuan ya guys ya. Mana kanan ya? Ini kita taruh mana ya biar cepet ya. Kita biar lempar-lemparin barang-barangnya gitu kan. Belakang sana bisa nggak? Kayaknya ini orang punya mobil juga sih. Kita bisa maling sih kayaknya mobilnya. Oh itu ada kamera guys. Belakang ada kamera. Cara matiin kameranya gimana sih? Dilempar ke sini, waduh nggak bisa cok. Kalau malam jendelanya ini ya, jendelanya ketutup, ya kan? Bisa, bisa, bisa. Kita taruh sini guys. Sini nggak sih? So ngida ya. Gimana sih lu? Udah gini aja ya. Coba kak, bisa. Oke, kita tandain dulu kameranya. Kayaknya ada dua ya, ada dua doang ya. Apa mungkin karena kita belum nandain semuanya jadi gak bisa? Enggak sih. Tadi kameranya nggak udah ditandain pun ini boxnya jadi ngambil, nggak aku ambil sih, kocak banget sih Randy. Tolol ya lebarnya. Ini banyak daun-daunnya juga, ngeselin anjir. Ini daun-daunnya sih, aduh bangkai banget sumpah, nggak enak banget guys. Nanti aku panik gitu kan. Ini langsung aja. Nah kalau aku panik jadi bisa masih bisa ngelihat. Aku tuh udah tolol gitu. Terus beginian lagi. Kayaknya ini udah waktunya dia tidur sih. Bilang gue dia di kamar, cuy. Gimana kocak? Kita bisa hati-hati kan, guys. Ini naruh barangnya gitu. Harusnya bisa ya. Harus lewat pintu depan ya. Aduh, gimana cok? Bisa ya lewat kiri sini ya. Ada tiga kamera berarti ya. Oke, bisa nggak? Bisa. Wah enak sih, kalau udah kayak gini sih enak sih guys. Kalau bukanya begini gitu kan.
nggak perlu aku bingung gitu kan. Kita fokus ke misi utama dulu ya, kita suruh naruh. Agak ngeri-ngeri sedap ya, dua orang ya. Bang Bang aja nah, orang kelon cok. Gue samper tidak hadir, goblok banget cok. Aduh tolol si Randy, tolol. Orang kelon disamperin, goblok. Orang yang enak lagi kelon kesamperin cok. Abis-abisnya ini guys, ini suruh naruh bug di situ, cok. Aduh babi, gimana cok? Orang lagi kelon ku samperin nih, gimana idiot, Randy idiot, Randy idiot. Gimana ini cok? Anjir, anjir, aduh, ini udah jadi incaran sih ini kayaknya kita. Tolong anjir. Berarti kita fokus maling dulu deh ini. Enggak deh, enggak deh. Kita tidur aja ya. Kita tuh. Enggak, tidur atau maling? Maling, 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 maling. Kita maling aja, kita maling aja. Duh. Masih detek, guys. Om, ampun, om. Om. Om, ampun, om. Ampun, om. What the hell? What the hell, boy? Aduh. Ini kayak pasti bosen nih. Apa sih, bang? Main kok tawanmu. Dia naik kah? Oh, enggak ya. Ayo dong cabut dong. Kayaknya itu ngeliat mobilku sih si polisinya sih. Itu feeling banget aku sih. Mana nih? Balik pulang-pulang. Jangan temen-temen dari situ, cok. Babi. Mau pulang polisinya, guys. Katanya call the police. Iya, iya, udah aku tuh udah cabut, udah ya. Ya seharusnya beli teropong sih. Itu kayaknya feelingku polisinya ngebug tuh, lihat tuh, guys. Ini bisa lihat enggak sih? Ini kayaknya aku harus edit nge-zoom ya. Tuh. Oh nggak beli ini, oh hilang cok, hilang, tolol, segitu anjir, hilang cok, si anjir di game kocak banget, si hilang loh, kok bisa gitu, emang kita tuh harus maling sih, ini maling, kita harus maling aja ya. Udah kita fokus malingin dulu, kita baru pagi baru kita ini yang kita taruh boxnya. Ini kayaknya satu episode doang di rumah ini ya. Oh enggak sih, tadi udah ada rumah yang rangkaian satunya ya. Ini rumah kedua sih depannya. Ada TV nih harusnya. Apa ini cok? Oh bisa diputus. Gimana cara putusnya anjir? Dari ini ya. Ini ke sini. Apa lagi, cok? Ungu. Ini. Mana lagi, guys? Disable udah. Kok easy, cok? Eh, kok easy kocak. Enggak masuk akal. Wah, ada drum, cok. Bisa diambil. Sini saya ingat kok ada ini gak sih, CCTV gak sih? Enggak ya? Jadi kita bisa lempar lewat sini dulu deh. Kita lempar ke sini dulu lah, udah. Oh ini cok, udah mati ya, ya ampun aku lupa yuk.
Kan udah kita disable ya. Tolol Randy. Randy tolol, Randy tolol. Makanya aku pikir kok. Pesan, ada. Ini wai, uang. Aku suka uang, Uang. Apa nih, Cok? Gak bisa ya? Kira dokumennya bisa diambil kan? Surat tanah gitu mungkin. Surat tanah warisan apa nih, Cok? Kamera ya? Gak guna. Kita ambil-ambilin dulu ya, guys. Ini apa-apa kita ambil-ambilin dulu, santai. Relax, chill, kawan gitu kan. Kita lari ke Tangerang enggak? Oh enggak ya. Ini udah mulai pagi sih, kan? Udah jam 5, Cok. Harusnya mereka udah bangun ya. Secara orang normal sih harusnya udah bangun, Cok. Jangan masih kelon aja, anjir. Apa, Cok? Ini diapain, guys? Betul, kaget. Kaget, goblok. Sumpah, Cok. Di episode paling ngakak, guys. Idiot, idiot. Sumpah. Idiot banget. Aku kaget dia nongkrong depan muka lo. Astaga, siapa gak kaget, Cok, di kaget. Dia nongkrong depan muka begitu aja, tolol banget, sumpah. Tapi sebenarnya dia udah bagi. Dia bisa taruh ya harusnya. Kocak banget. Aduh, apa sih? Ini nongol depan muka itu gimana sih, Cok? Ya emang kamarnya sih udah pagi sih. Tapi ya gak jam 6 pagi juga. Morning person banget, Cok, ini orang, anjir. Sumpah. Babi. Jangan morning person banget lah. Oke. Gak aku tutup loh. Udah amat pulang deh. Kok gak yakin gitu sih, Ren? Aduh, nyala lagi. Kocak, udah aku matiin gitu. Sekarang nyala. Aduh, tolol. Kocak banget, sumpah. Ya ampun, ini gak bisa dianeh, Cok. Gimana ini? Halo? Ah, bener nih. Ini gimana, Cok? Ya ampun, terlalu saking profesional ya, guys. Ya ampun, gak bisa naik ini. Gak bisa naik sih, lucu banget sih, sumpah. Nge-spawn lagi gak? Oh, enggak, guys. Enggak nge-spawn lagi ya. Put the box. Langsung nyaruh boxnya disini kan. Ini aku taruh. Dah. Dapat duit kita lumayan, guys. 1600 ya. Itu gak salah tadi. Ini udah aku cek belum sih? Udah ya kayaknya. Break clock. Oh, itu kita suruh nge-break. Pasti belum marah atau semain, Cok. Bentar, guys. Kita belum ngelutik dengan nyaman di sini, Cok. Ini udah sih, udah semua sih harusnya sih. Relax, guys. Dia di mana sih? Jangan di sini lu, monyet. Nah. Nah, udah. Jangan situ ya. Mana dia, Cok? Aku tuh bingung ya sama ini game ya. Ini game tuh kayak Tahan. Ada ruangan bayi, tapi nggak ada bayinya, Cok. Nggak pernah punya, nggak pernah lihat ada bayi. Aneh banget kan. Punya ruangan bayi tapi nggak ada bayinya, Cok. Anjir, malin, Cok. 500. Kayaknya bisa dijual di ini ya, black market ya, kan. Mana lagi, Cok? Udah kah?
Ini daerah luar sih ini. Seberang sana ya. Santai guys, santai, 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 chill my friend. Chill, chill. Bisa taruh cok. Kobe, anjay. Minus 6 dolar gara-gara ngelempar lukisan di mobil. Ah, tolol banget sumpah. Oh, anjir udah Apple guys. Ada iMac. iMac ya. Oh, bisa masuk. Oh, bisa, cok. Keren. Kita tutup dulu, teman-teman. Ambil iMac gitu kan. Ambil keyboardnya juga. Masa punya iMac gak punya keyboard, guys? Oh, ini di dalam sini ada kucing, guys. Oke, okay, oke, okay, oke, okay. Easy, easy, my friend. Tenang, yang penting kita tuh gak boleh panik ya guys. Di sini tuh kita harus tetap tenang. Apapun yang terjadi kita harus tetap tenang. Gak ada apa-apa cok. Kosong. Oh my god. Kosong semua gini cok. Harusnya sih mereka udah cabut ya, udah keluar ya. Gak ada di rumah harusnya. Mungkin kerja gitu kan. Rumah segede gini pagi-pagi kerja guys, sudah pasti guys. Ini kita maling dulu ya kan. Kita belum explore banyak, kita belum ngancurin jamnya juga gitu kan. Ntar kita ambil ini, kayaknya ini berharga ya, pas ya. Antique vase. Oh ini dijual black market ini mah. Aduh ada orang cek, udah cek. Oh cabut satunya. Oh udah cabut satunya. Oke oke, I see. Di kamar mandi udah pasti gak ada apa-apa ya harusnya. Gak pernah dapat sesuatu guys di kamar mandi guys. Ini mesin apa ini cok? Oh mesin cuci ya? Anjir keren banget cok. Kita kemana cok? Kayaknya udah semua ya. Kayaknya udah waktunya balik gak sih? Udah gak sih? Bisa balik cok. Kita pecahin ini dulu. Ampun bang. Bang ampun bang. Mbak ampun mbak. Mbak 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 udah mbak di mbak di situ aja mbak. Mbak 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 mbak. Ampun mbak. Cok keluar cok. Udah. Udah, kita udah malingin semua ya. Harusnya dia udah miskin sekarang ya. Harusnya dia sekarang udah miskin ya kan. Harusnya dia sekarang udah miskin ya kan. Nah, waktunya kita keluar. Keluar menit. Udah, ada orangnya cok. Ada orangnya cok. Wah, kenapa dia di situ cok. Udah keluar anjing. What the hell bro. Bro yang bener aja cok. Kocak guys, ketahuan kita. Tapi harusnya tinggal cabut sih, ini mah easy guys. Tinggal set, kita terobos aja lah bras. Bah, udah keluar. Kita pulang. Kocak banget, sumpah. Oke, dapat. Aduh, dapat deh guys. Aduh, dapat deh guys. Mudah amat lah ya. Yang penting kita kaya guys, gak peduli ya. Gak peduli rating guys. Gak peduli rating, yang penting kita kaya guys. Taruh sini lagi nih. Taruh bawahnya gak sih? Bisa gak? Bisa ya, mentok ya. Taruh atasnya gitu, oh bisa taruh atas cok. Oh lukisan kita taruh atas semua guys. TV kita taruh bawahnya gitu kan. Keren. Kolektor guys, kita guys. Kita masukin apa ya? Kita masukin semua deh. Oke, disable test alarm at home.
kita sebelum mengakhiri kita tes dulu ini ya. Enggak ada yang gua bawa ya. Anjir. Tudingku setengah-setengah, guys. Gimana, Cok? Oh, ini yang tadi ya. Tadi mana sih, guys? Aku lihat dari pinggir-pinggir ininya doang kan, dari input ini. Kuning nih, kuning gitu kan. Merah. Ini hijau. Ini udah kayaknya salah sih ngajarinnya sih, nggak dari tadi sih kocak. Hidden kamera, buin mikro kamera, udah aku beli nggak sih guys? Udah deh, setahu aku hidden kamera. Oh ini ya, udah cowok udah beli anjir, suruh beli lagi ya kita. Ada kita beli dua ya berarti ya. Kita butuh ini sih, teleskop sih. Teleskop mana cok? Ini ya. Kita beli deh. Uang kita banyak ya, 36.000, gak usah khawatir. Terus kita cek, kita ada bisa dijual antik seharusnya. Oh ini, oh kan 1.500, apa ini antik pos. Yang perasaan yang ku, oh ini cok 2.000. Ini dapat dari mana guys? Anti poster, what the hell bro? Oke banget aku guys. Setahuku si pot itu tadi doang anjir. Oke banget guys, ada dua antik. Apa nih? We need you to plant a camera. Go to 206 and stick it in the living room. Don't ask. Oh binokular. Plan di 206 ya ampun. Oke deh teman-teman, kayaknya kita akhiri dulu untuk episode kali ini ya, walaupun kali ini cukup lama ya menurut gue. Karena ketololanku ya, jadi ya beginilah, maling nggak profesional ya teman-teman, karena baru 4 episode. Mungkin kalau udah 6 episode, 7 episode, mungkin aku baru bisa agak ini ya, lebih pro dikit lah mungkin ya teman-teman. Jadi kita akhiri dulu untuk episode kali ini teman-teman. Jadi thank you yang udah nonton, see you in the video guys. Bye-bye.